الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أرض النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى أرض الولي ولي الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa berjumpa lagi, bertemu lagi di majelis kita. Dan tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah keribaan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta sahabat, kerabat, keluarga beliau hingga yaumil akhir. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya malam hari ini berhadir majelis kita. Adapun malam hari ini daripada kitab Syarah Al-Hikam dari Ibnu Abdillah Al-Iskandariyah. Namun jadi malam hari ini adalah Syarah Al-Hikam bagian ke-106 tentang penawar pedihnya cobaan. Nah, jadi ada penawar, ada cobaan. Jadi ada pedihnya penawar dari apa? Penawar pedihnya cobaan. Jadi ada obat daripada kepedihan daripada cobaan. Agar ujian terasa ringan, engkau harus mengetahui bahwa Allah lah yang memberi ujian kepada dirimu. Zat yang menetapkan berbagai macam takdir atas dirimu adalah zat yang selalu memberimu pilihan terbaik. Nah, jadi malam hari ini berkenaan dengan tentang pedihnya derita daripada cobaan dan penawar daripada cobaan itu sendiri. Jadi malam hari ini berisi perihal tentang cobaan, halangan, rintangan, kepedihan hidup dan lain sebagainya yang dilalui diri seorang saleh di dunia ini untuk meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai jalannya tertahan lantaran pedihnya penderitaan, cobaan yang dialami oleh diri seorang saleh tadi dalam meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Agar semua ujian, halangan, rintangan tadi supaya menjadi lebih ringan, maka kita harus tahu bahwa segala halangan, rintangan dan ujian tadi adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tentu orang sekolah ataupun masuk perguruan tinggi tentu ada istilah ujian tadi, ujian semester kah. Itu menunjukkan kualitas keadaan diri kita. Begitu pula seorang salik yang meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, ada pula halangan dan rintangan yang harus mereka lalui. Apakah mereka benar-benar mencintai Tuhannya ataukah mereka mencintai selain daripada Tuhannya? Lalu kata Tuhan, benarkah engkau mencintai aku?
benarkah engkau beriman dan bertakwa hanya kepada-Ku? Atau mungkinkah engkau memilih yang lain selain daripada-Ku? Itulah dunia. Untuk mencapai jalan keimanan dan ketakwaan kepada-Ku, ini banyak sekali halangan dan rintangan yang dilalui oleh seorang saleh untuk sampai kepada Tuhannya. Banyak halangan rintangan. Tidak semudah hal yang kita bicarakan. Tidak mudah seperti halnya kita mengenal daripada zat Allah, sifat Allah, asma Allah, ataupun apal Allah, ataupun hanya sekedar belajar tauhid, belajar sifat 20 dan lain sebagainya tadi. Tetapi bukti kecintaan kita kepada Allah itu melewati berbagai halangan rintangan. Ada yang bentuknya kesedihan, penderitaan, pengucilan, dan lain sebagainya. Nah, hal ini nanti berhubungan dengan yang namanya surga, dan berhubungan pula dengan yang namanya neraka. Karena Tuhan punya rencana tentang segala sesuatu yang Dia ciptakan, seperti menciptakan makhluk, yaitu diri engkau, menciptakan surga neraka, menciptakan kebahagiaan, menciptakan pedihnya cobaan. Tuhan punya rencana yang begitu besar kepada diri daripada makhluknya, yaitu diri engkau. Di mana di sini diuji kualitas keadaan keimanan dan ketakwaan kita tadi kepada Tuhan. Bertakwakah engkau dengan sebenarnya? Artinya engkau mencintai Aku kah? Atau mencintai selain Aku? Atau dalam beribadah engkau masih malu kepada kawanmu? Masih malu karena tetangga, karena mertua, ataupun merasa tidak enak dengan kawan, ataupun beribadah mengharap selain daripada Tuhanmu, yaitu mencari pahala, mencari bidadari, mencari surga, mencari kedudukan yang tinggi. Ini suatu bentuk syahwat yang tersamar tadi, yang mana kita tidak tahan uji, mencintai, mentaati hanya Tuhan semata-mata. Artinya beribadah tadi ada pengharapan yang lain. Di dalam bahasa tasawuf, itulah bentuk kemusyrikan yang tersamar. Nah, jadi bentuk kemusyrikan kita yang tersamar adalah adanya kecintaan lain selain Tuhan di dalam beribadah. Misalnya beribadah tadi mengharap sesuatu apapun itu selain daripada Tuhanmu. Ibadahnya khusyuk, tapi diakhiri doa yang penuh pengharapan. Nah, ini sholatnya khusyuk, bacaannya bagus, syarat rukunnya terpenuhi. Cuma pas habis sholat, doanya panjang lebar. Kadang-kadang kita mendakwah Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak memberi rezeki kepada kita. Ada pula kita berdoa seolah-olah Tuhan tidak pernah menjaga kita. Ada pula seolah-olah menuduh Tuhan tadi, bahkan memfitnah daripada Tuhan, memendekkan umur kita. Nah, lalu kita berdoa, ya Allah, ya Rabbi, panjangkanlah umurku. Seolah-olah kita pengen hidup selamanya di dunia ini tadi, tak mau meninggalkan dunia. Lalu berdoa dengan Tuhan, ya Allah, ya Tuhanku, panjangkanlah umurku. Ini suatu bentuk ketidakpercayaan seorang saleh kepada Tuhannya. Ini bentuk ketidakpercayaannya kepada Tuhannya. Padahal di dalam sholat, menyerahkan hidup mati kepada Tuhan. Tetapi kenapa di akhir sholat dia minta panjangkan umur? Minta panjangkan umur. Minta masukkan surga. Nah, minta apa lagi? Minta rezeki yang banyak, yang melimpah. Berarti kita tidak cukup
jiwa kita tadi hanya mencintai Tuhan. Tapi ada hasrat lain yang tersamar, tersembunyi. Ya orang lain tak tahu. Nah inilah yang terjadi kepada diri kita. Nah ini nanti berhubungan dengan yang namanya surga dan yang namanya neraka. Di dalam hadis kursi itu ada dituliskan tentang perkara surga dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci oleh yang ingin memasukinya, atau surga itu dikelilingi, dipenuhi dindingnya sampai pintunya, pintu surga kelilingnya sudah, misalnya bangunan rumah dikelilingi, seluruhnya dikelilingi sampai depan pintunya, pintu surga tadi yang mengelilingi itu adalah yang dibenci oleh penghuninya. Jadi penghuninya sangat membenci daripada yang mengelilingi atau yang memagari daripada surga. Itu nanti kita lihat dalam kutipan hadis kursi. Kemudian yang berupa surga yang diciptakan Tuhan tadi. Nah ini sebaliknya, surga tadi dihiasi, dikelilingi oleh hal-hal yang dicintai oleh penghuninya. Nah ini bedanya. Jadi neraka tadi, jadi surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disenangi oleh penghuni surga. Jadi orang tidak akan betah berada lama-lama di lingkaran surga tadi, artinya masuk ke sana tidak akan betah, akan sulit mencapai yang namanya surga. Tetapi orang akan lebih mudah masuk ke dalam neraka, karena neraka tadi dihiasi dindingnya tadi dengan segala sesuatu yang dicipta Allah agar penghuninya tadi betah di sana, tinggal di sana dan melupakan segala sesuatu apapun itu. Nah ini, nah untuk itu dulu malam hari ini kita daripada Sara Alikam nanti beralih kepada hadis kursi. Jadi sebenarnya kita harus sadar bahwa Allah lah yang menguji kita, bukan yang lain daripada selain Allah. Ini katanya adalah ujian. Tapi sebenarnya ujian itu bagi orang yang arif billah tidak ada. Sebenarnya tidak ada ujian. Yang ada itu hanya pembangkangan. Nah, pembangkangan demi pembangkangan kepada Tuhan karena ketidaktaatannya. Contoh misal engkau, si engkau tadi, engkau kemarin adalah manusia. Tuhan itu adalah Malik, sedangkan nasnya adalah manusia. Engkau tadi disebut manusia. Adapun bagian-bagian daripada manusia, pertama namanya, kedua engkau tadi punya tubuh, ketiga engkau punya hati, engkau tadi punya nyawa, engkau tadi punya roh. Si engkau tadi. Nah jadi yang disebut engkau, ya namamu, ya tubuhmu, hatimu, nyawamu, rohmu, ataupun sirmu tadi, itulah yang disebut engkau. Jadi engkau tadi seluruhnya daripada dirimu, lahir dan batin, itulah engkau, itulah nas, itulah manusia. Sedangkan Malik tadi adalah Tuhan. Jadi contoh daripada, nah daripada orang awam lalu memandang, sadar tidak sadar bahwa yang menguji itu adalah Allah. Sedangkan bagi orang yang arif billah sebenarnya tak ada uji menguji. Yang ada tuh hanya iman dan takwa. Berimankah dia atau tidakkah? Bertakwakah tidakkah? Orang yang beriman belum tentu dia bertakwa. Sedangkan orang yang bertakwa pasti dia beriman. Contoh misal,
raja memerintahkan kepada diri engkau. Misalnya sudah jam 1 siang, nah, sudah jam 12 lewat. Lalu diperintahkan raja kepada diri engkau untuk makan. Apa ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya ayat-ayatnya itu diantaranya perut sudah keroncongan. Perutnya sudah bunyi krok, 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 perutnya. Nah, batang tubuhnya sudah mulai lemas, letih. Itu ciri-cirinya. Ditambah lagi ilham petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan engkau tadi, memerintahkan kepada engkau makan. Cuma yang namanya pekerjaan lagi nanggung. Tanya kerja apa saja? Kerja di kantor kah, di ladang? Ya nanggung pekerjaan tadi. Lalu tertundalah amal ibadah yang kau kerjakan. Nah, ini termasuk menunda amal ibadah. Tetapi ketika dia tidak melaksanakan perintah, ini namanya pembangkangan. Ini membangkang dengan raja. Bukan ujian. Ketika seseorang saleh membantah daripada perintah Tuhannya atau menunda perintah Tuhannya, apa yang terjadi? Di sini namanya sakit akan diderita oleh engkau tadi. Ya, kepada tubuh engkau. Nah, lalu sakit tubuh, lalu kena penyakit mah. Lama-kelamaan jadi kronis. Sehingga sakitlah tubuh engkau tadi. Nah, sakit tubuh engkau. Lalu engkau sebut ini ujian. Lalu engkau sebut ini daripada Tuhanmu. Nah, itu akibat kelalaian diri engkau. Nah, ini akibat kelalaian diri engkau. Memang itu kalau secara awam yaitu cobaan daripada Tuhan agar kita lebih beriman, lebih bertakwa kepadanya. Lebih beriman dan bertakwa kepadanya. Nah, ini akibat orang yang lalai ataupun lupa. Jadi bila hendak selamat, maka ingatlah engkau kepada Tuhanmu. Artinya ingat apa yang diperintah Tuhan tadi. Sebenarnya tak cukup hanya ingat, tak hanya cukup hanya berzikir, tapi disertai dengan bentuk ketakwaan. Jadi zikir itu tak akan pernah cukup tanpa dilalui, dibuktikan dengan bentuk ketakwaan. Jadi segala pujian, segala ingat ataupun zikir sia-sia saja tanpa ada bentuk ketakwaan engkau kepada Tuhan. Nah, jadi ketika ingat, nah, ingat kepada Tuhan lalu diperintah cuma sekadar makan. Nah, lalu kau bilang ujian sakit perut nih. Coba engkau ingat-ingat. Sakit perut itu hanya asbab yang menyebabkan engkau sakit batang tubuh tadi. Jangan engkau kira gara-gara makan tadi engkau sehat. Jangan engkau kira pula gara-gara tidak makan tadi engkau sakit. Tapi karena pembangkanganmu dengan Tuhanmu. Nah, ini membangkang dengan Tuhan. Akibat membangkang dengan Tuhan, ini disebut ajablah yang diterima oleh diri tadi. Nah, ini ajab yang diterima diri. Ajab tadi adalah penderitaan akibat perbuatan diri engkau sendiri tadi, akibat engkau tidak bertakwa tadi. Baik, kita lanjutkan dalam surah Al-Hikam. Kau harus sadar bahwa Allah lah yang mengujimu, bukan lainnya. Dia lebih mengetahui masalahmu daripada dirimu sendiri. Kesadaran ini akan menjadi sebab kebahagiaan dan kesenangan, hiburan, ketakwaan, ketawakalan dan kesabaranmu. Zat yang menetapkan berbagai perkara yang telah ditakdirkannya untukmu, seperti penyakit, hilangnya harta, anak atau lainnya, adalah zat yang memilih untukmu perkara yang terbaik sesuai dengan dengan keinginanmu.
Nah, jadi Allah ini memilih kan segala takdir, keadaan kepada diri adalah perkara yang terbaik bagi Allah untuk diri kita. Dalam kehidupan ini pun kau kerap menyaksikan bahwa orang yang selalu berbuat baik kepada dirimu bisa saja sewaktu-waktu bersikap buruk ataupun bersikap kasar kepada engkau. Sekalipun demikian, kau tetap bersabar menghadapi sikap buruknya, karena mungkin saja kekasaran dan keburukan sikap itu didasari oleh niat baik di dalam lubuk hatinya tadi. Artinya, sangka baik kepada makhluknya Allah. Ada pula hikmah dalam al-hikam itu, bila kita disakiti, direndahkan, dicaci maki ataupun sikap buruk tadi dikasari orang, maka dalam hikmah al-hikam itu Ibnu Athillah menyarankan kepada diri kita bahwa engkau harus berbaik sangka kepada makhluknya Allah dan kepada Allah. Artinya kepada makhluknya Allah kita berbaik sangka, dan kepada Allah pula berbaik sangka. Karena boleh jadi sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita senangi, kita pandang baik untuk diri kita belum tentu baik. Begitu pula segala sesuatu yang kita anggap buruk, yang kita anggap jelek, yang tidak bermanfaat, tetapi itu sesuatu yang bisa lebih berharga dari apapun untuk diri kita. Artinya, sesuatu yang kita pandang buruk belum tentu buruk bagi kita. Bisa lebih baik daripada sangkaan kita. Maka dari itu, hikmahnya adalah diutamakan kita lebih berbaik sangka kepada makhluk dan kepada Tuhan. Berbaik sangka tadi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu berdasarkan prasangkamu. Nah, prasangka inilah yang menjadi doa kepada diri engkau. Untuk seseorang saleh dapat mengilhami daripada kalam kadim Tuhan. Jadi ada kalam kadim, ada yang muhaddats. Kalam kadim tadi itu mutlak daripada laduni, langsung daripada Tuhan yang bentuknya ilham. Nah, jadi kalam atau ilham tadi, nah itu tidak ada keraguan sedikit pun bagi diri kita. Nah, jadi kalam kadim itu tadi tidak ada keraguan sedikit pun. Jadi namanya ilham petunjuk Allah itu yang berupa kalam kadim tidak ada keraguan sedikit pun. Jadi tidak ada prasangka. Jadi bila ada sesuatu yang mengganjal di hati, ada prasangkaan, maka itu bukan kalam kadim. Nah, jadi hikmahnya di antaranya tadi, karena hikmah al-hikam ini banyak hikmahnya tadi. Nah, yang dibicarakan adalah hikmah. Jadi yang pertama hikmahnya, bila kita diberi ujian, ini secara awam tadi, bagi yang kita yang awam, maka kita pandang segala bentuk ujian tadi, baik itu datang daripada makhluk Allah, ataupun segala sesuatu apapun itu tadi, artinya baik dari manusia, ataupun dari alam, dari manusia misalnya dijahati kawan, sahabat, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang lain selain daripada manusia, ia berupa jabatan hilang, kedudukan hilang, uang hilang, rumah terbakar, dan lain sebagainya. Jadi ada yang materi, ada yang non materi tadi, ada pula yang dari makhluk Allah. Namun, bisa disimpulkan hikmahnya, apapun bentuk daripada ujian
pedihnya daripada cobaan bagi pandangan orang awam tadi, maka itu adalah yang terbaik untuk kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala bentuk cobaan, kepedihan tadi adalah pemberian Allah yang terbaik bagi kita. Dan bagi kita yang meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmahnya adalah apabila diri kita diberi kepedihan cobaan tadi, maka cobalah untuk tetap menjaga diri daripada wilayah Allah, yaitu perintah dan larangan. Sepedih-pedihnya cobaan, seberat-beratnya cobaan, janganlah keluar dari perintah dan larangan Allah. Jadi seorang waliullah tadi menjaga wilayah dirinya dengan pedihnya cobaan dan kehidupannya tadi, jangan pernah keluar dari perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diri engkau ini semata-mata fokus beraja dengan Tuhan tadi. Jadi engkau mengabdi kepadaku, maka jangan pernah engkau keluar dari wilayahku. Jadi apapun yang diperintahkan raja, waktu kita kesedihan, rumah habis sudah. Nah, rumah kita habis, misalnya terbakar, tak punya apa-apa lagi. Tuhan menunjukkan supaya engkau semata-mata hanya mencintainya dan melupakan yang lain, sehingga hati kita hanya condong mencintainya. Anak meninggalkan, istri meninggalkan, bahkan harta pun meninggalkan kita, sehingga kita sendirian. Nah, ini kepedihan yang besar tadi. Mungkin kita membicarakannya mudah. Nah, tetapi kalau tahu remnya tadi, bisalah kita rem atau kembali kepada fitrah diri kita, bahwa kita ini diamanahi Tuhan sebagai khalifah gantinya tadi. Jadi sesuatu seberat-beratnya ujian, tentu Tuhan telah mengetahui keadaan diri si insan manusia. Ada pula istilah kata hikmah, cobaan tadi sesuai dengan kadar kemampuan manusia, kadar kemampuan diri manusia itu sendiri. Misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya tidak mengikuti agamanya. Kemudian Nabi Nuh, anaknya tidak ikut dengannya, dan lain sebagainya tadi. Itu seorang nabi. Bahkan kita manusia biasa pun adalah hal yang lumrah, hal yang demikian tadi. Misalnya kita berpisah dengan dunia kita tadi, itu sesuatu hal yang bukan istimewa tadi, karena para nabi pun lebih berat daripada diri kita. Karena bentuk ujian kecintaan, apakah kita lebih memilih dunia daripada Tuhan? Nah, jadi seorang salik tadi yang meniti jalan menuju Allah itu banyak halangan rintangan. Lagi menuntut, menuntut ilmu tadi menuju Allah, kadang-kadang ditakut-takuti. Nanti engkau sesat, nanti engkau gila. Nah, ya kalau gila ke Tuhan tak masalah, kalau gila ke dunia. Nah, melihat batu di jalan, lihat permata. Melihat daun jatuh, dikiranya uang, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau orang gila ke dunia. Jadi cobaan itu semakin pedih dan semakin berat jika kita mencintai daripada dunia tadi. Jadi cobaan itu semakin berat dan semakin pedih, pikulannya semakin berat ketika kita terlalu mencintai daripada dunia tadi. Ini berat. Misalnya engkau kaya raya, jatuh miskin, jatuh bangkrut, hilang kawan, hilang sahabat, tak ada lagi teman untuk berhibur diri tadi.
bersukaria dan lain sebagainya, hilang sahabat teman tadi karena engkau menjadi miskin. Namun kata Allah, aku tak akan pernah meninggalkanmu. Si aku tadi tidak pernah meninggalkanmu. Aku tadi tidak pernah meninggalkan engkau. Cuma engkau tadi karena terlalu cinta kepada dunia, maka semakin beratlah beban daripada yang dipikul oleh diri engkau tadi. Uang sudah habis, harta sudah terkuras, bangkrut, teman sahabat tak ada lagi, dikucilkan dengan kawan-kawan karena kita sudah miskin. Nah, kalau kita mencintai dunia, maka gila kita. Gila kita, sahabat tak ada lagi, teman tak ada lagi. Ya, seminimal-minimalnya kita menjadi orang yang stres. Nah, stres, tak karuan tadi. Nah, istri bisa meninggalkan kita gara-gara kita miskin tadi. Bila terjadi hal demikian tadi, maka cepat-cepatlah engkau kembali kepada Tuhanmu. Nah, ini kehendak Tuhan juga, kodrat Tuhan juga, agar engkau lebih memilihnya, agar engkau lebih mencintainya. Kalau tak percaya juga, nanti menjelang sakaratul maut. Nah, tenaga yang dulu dibangga-banggakan lemah, tak berdaya, hilang sudah. Atau menjelang kematian, stroke dulu kita 1 tahun, nah, cuma di tempat tidur saja. Lalu merintihlah kita tadi. Jadi waktu kita sakit, diberi sakit oleh Allah Ta'ala tadi, aku tadi memberikan rasa sakit berupa dicabut kodrat iradat, sifatnya lemah, tubuh setruk lah, ciri-cirinya dalam kehidupan sehari-hari. Itu menunjukkan kecintaan Tuhan kepada diri kita. Jangan kita berburuk sangka kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan mengutuk diri kita. Misalnya bapak ibu kita kah setruk, itu pun anugerah Tuhan kepada dirinya. Cuma kita-kita tidak tahu. Kita mati-matian pengen sembuh dan lain sebagainya. Kalau Tuhan tak menghendaki, kemanapun engkau mencari obat, tidak akan pernah sembuh. Ya, jadi kalau hal demikian terjadi, itu ada hikmahnya tadi. Maka engkau pandang pedihnya cobaan yang berupa sakit berkepanjangan setruk tadi yang menimpa kepada diri kita ataupun orang tua kita, itu anugerah Tuhan. Agar dirinya semata-mata mencintai aku, kata Tuhan. Semata-mata hanya mencintai aku dan melupakan yang lain. Kalau orang sudah setruk makan pun tak selera. Apalagi hendak kawin lagi, hendak bidadari, bawa tubuh aja susah. Nah, pengen apa lagi, pengen kawin lagi, tak ada. Orang yang pengen kawin, pengen istri banyak kan orang yang masih gagah. Si gagah masih kuat. Coba orang yang setruk tadi, apa lagi yang mau dikata? Dia dulu pernah sombong, angkuh dengan orang lain. Berjalan saja tak mampu. Nah, berjalan saja tak mampu. Nah, dulu dia pernah angkuh, sombong. Bisa apa dirinya tadi? Itu Tuhan menunjukkan bahwa agar engkau tadi semata-mata mencintainya. Nah, ini bila terjadi pada kita, jangan disebut itu kutukan. Nah, artinya, ini kutukan kepada diri kita karena ajab kepada diri kita. Lalu kita tadi, hikmah daripada al-hikam itu, pandanglah itu pemberian Allah yang terbaik bagi kita. Maka penderitaan, kepedihan, cobaan tadi menjadi ringan. Tidak lagi menjadi beban kepada kita. Kalau orang stroke tadi sembuh, nah bisa parah lagi. Nah, pekerjaannya yang dulu bisa terulang. Seperti sombong, angku, bisa terulang lagi. Jadi Tuhan lebih mencintai engkau dalam keadaan sakit keras stroke tadi. Tapi engkau dekat dengan dirinya. Nah, engkau dekat dengan diri.
Demikian pula seorang insan manusia, jika ia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah, Maha Lembut, Maha Melihat kepadanya, setiap petaka dan ujian yang dijatuhkan kepadanya tidak perlu dipedulikan, karena Allah tidak menghendaki darinya kecuali kebaikan. Jadi segala sesuatu apapun, jangan berburuk sangka dengan Tuhan. Baik itu bentuk kesedihan, bentuk kesenangan, kesengsaraan tadi, itu yang terbaik pemberian Tuhan kepada diri kita. Yang jelas, kata Tuhan, aku tak akan pernah meninggalkanmu, baik suka maupun duka. Jadi Tuhan tak pernah meninggalkan. Tanyakan saja kepada Tuhanmu tadi, apakah Tuhanmu tadi pernah meninggalkanmu? Pernahkah aku, kata Tuhan, meninggalkanmu? Nah, aku tadi kan ada. Aku tadi ada begitu dekat dengan diri engkau. Pernahkah aku meninggalkanmu? Waktu lahir ke dunia, engkau bersamaku. Waktu sedih, bersamaku. Waktu engkau senang gembira, bersamaku. Namun ketidaktahuanmu sehingga menjauhkan dirimu denganku. Ketidaktahuan diri dengan Tuhan, seolah-olah Tuhan tadi jauh. Padahal Tuhan selalu mengawasi diri engkau. Tuhan selalu melihat dan menyaksikan segala yang engkau perbuat. Engkau makan, aku tadi melihat tidak? Nah, Pak Asnawi, engkau makan, aku tadi melihat tidak? Kata Tuhan, engkau makan, aku melihat tidak. Nah, jadi tahu tidak apa yang kau sembunyikan di hatimu? Aku tahu tidak, Ustaz Muhriji. Nah, yang disembunyikan engkau di hatimu, aku tahu tidak. Nah, tentu bagi orang yang mengenal Allah tadi, apapun yang kita sembunyikan di dasar hati yang paling dalam, aku, kata Tuhan, tahu. Maka untuk meringankan segala bebanmu di dunia ini, bagi yang arif tadi, yang meniti jalan menuju Allah, jagalah wilayah dirimu untuk selalu taat kepada Tuhanmu. Jangan pernah keluar. Walaupun hancur badan ini, tetapi aku masih ada. Bila aku masih ada, maka selamatlah engkau tadi. Jadi bila aku masih ada, kata orang Banjar, bila aku masih ada, nyawa hidup. Bila aku ada, nyawa tuh hidup. Kebalikannya tadi. Bila aku ada, nyawa hidup. Atau kata orang Banjar, bila unda ada, nyawa tuh hidup. Unda tuh ya aku. Unda tuh ya aku. Bila aku ada, nyawa tadi hidup. Bila nyawa tadi ada, maka batang tubuh akan hidup. Ini batang tubuh akan hidup bila ada nyawa. Sedangkan nyawa itu hidup, hidup dengan aku. Tanpa aku, nyawa tidak akan bisa apa-apa. Sedangkan engkau hidup dengan nyawa. Engkau ini hidup dengan nyawa. Nyawa itu ya kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam tadi. Selagi nyawa dikandung badan, nah hidup si manusia. Nyawa hidupnya dengan aku. Tanpa aku, tiada penglihatan, tiada pendengaran, tiada kuasa, tiada berkehendak, tiada berkata-kata. Tanpa aku tadi. Jadi nyawa itu adalah sifat Allah. Sifat Allah, tanpa Allah tidak akan bisa apa-apa. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu.
Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui.